Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini Mimin bakal mereview dan membahas sebuah aplikasi terbaru penghasil uang nih bosku. Nah buat teman-teman nanti yang penasaran, silahkan simak video ini sampai habis. Jangan di skip-skip agar teman-teman semua tidak gagal paham. Nah buat teman-teman yang tertarik, silakan mendaftar melalui link yang ada di bawah video. Dan buat teman-teman yang tidak tertarik, tidak masalah juga. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Maka kalian tonton dulu video ini sampai habis jika teman-teman penasaran dan ingin cobain. Dan setelah kalian menonton, jika kalian ingin cobain silakan. Jika tidak ya nggak apa-apa. Mimin bakal coba mereview secara detail bagaimana cara bermainnya di dalam aplikasinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, Mimin ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video-video Mimin. Dan jangan lupa berteman dengan cara subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notif apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mengklik link pendaftaran yang berada di bawah video ataupun di deskripsi, maka bosku bakal diarahkan ke halaman seperti ini, teman-teman. Nah, lalu teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu dengan cara klik di bagian tanda tambah yang berada di atas yang Mimin tandai ya, teman-teman ya. Klik. Lalu silakan teman-teman masukin nomor HP yang ingin teman-teman daftarin ya. Lalu silakan masukin kata sandi baru. Lalu untuk bagian kode keamanan silakan teman-teman masukin juga kata sandi teman-teman. Nah agar kalian tidak lupa, silakan kalian samakan aja kata sandi atas dan bawah. Tapi untuk fungsi atas dan bawah ini beda sekali teman-teman. Untuk kata sandi ini fungsinya untuk login nanti ketika kalian keluar dari akun. Untuk kode keamanan ini fungsinya untuk kata sandi penarikan atau kode keamanan. Jadi samakan aja ya agar kalian tidak lupa. Lalu ada bagian masukin kode verifikasi, silakan teman-teman pindahkan aja angka yang di sini ke bagian menu masukin kode verifikasi. Nah seperti ini teman-teman ya, 4286. Lalu kemudian teman-temanku semua lanjutkan klik di bagian daftar. Jadi seperti itu untuk cara daftar. Dan setelah mendaftar silakan kalian masukin nomor HP yang telah teman-teman masukin atau daftarkan dan kata sandi yang telah teman-teman daftar juga. Lalu klik di bagian menu gabung. Jadi seperti itu untuk cara daftar di dalam aplikasi ini. Nah sudah sukses ya teman-teman ya. Nah ketika sudah sukses, kita akan beralih ke beranda aplikasinya. Nah untuk misi pada aplikasi ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis, barulah kalian pikir-pikir ingin bermain atau tidak. Kita di sini cuma menyiram tanaman saja untuk bermain di dalam aplikasi ini ya. Oke, di sini Mimin bakal coba terjemahkan ke bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Oke teman-teman, di sini banyak ya, ada menu-menu di sini yang banyak sekali teman-teman. Mimin bakal coba review satu persatu ya. Ada bagian menu melihat, ada bagian ini, ada bagian integral, undangan dan lain-lain ya. Ada tagihan, bagikan dan membantu menyiram, dan juga mitra ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa angka yang berterbangan. Nah ini nanti teman-teman bisa langsung ambil atau bisa ditap. Maka nanti kalian bisa kumpulin yang berterbangan ini untuk nantinya kalian tukarkan menjadi uang. Jadi kalian fokus untuk mencari yang namanya yang berterbangan ini teman-teman. Nah di sini kita bisa langsung klik aja di bagian menu melihat terlebih dahulu. Oke, di sini ada bagian aturan-aturan teman-teman ya, yang bisa teman-teman baca juga. Ada beberapa tampilan-tampilan yang perlu kalian baca jika teman-teman ingin cobain membacanya teman-teman. Sini ada beberapa penjelasan juga ya mengenai aturan bermain di dalam aplikasi ini teman-teman ya. Di sini ketika kalian bermain nanti kalian bisa mendapatkan 25% penarikan permanen ya. Di sini ada beberapa informasi lanjut yang ada di garapan ini teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman baca ya di bagian ini, lalu kita kembali lagi, lalu kita klik di bagian ini teman-teman, kita coba tap aja.
Nah ini ya teman-teman ya, ada beberapa informasi juga di sini ya. Ini adalah informasi tentang platformnya teman-teman ya. Oke, kita kembali menuju bagian ini teman-teman. Nah di sini kita bisa tap ya. Nah di sini teman-teman itu tidak bisa bermain gratisan. Jadi teman-teman harus punya modal dulu untuk bermain di aplikasi ini. Nah di sini ada bagian ya teman-teman ya, kita coba tap untuk menu kedua, kita coba tap seperti ini. Nah di sini teman-teman silakan langsung copy aja alamat ini teman-teman untuk melakukan isi ulang agar nanti kita bisa bermain untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ya teman-teman ya. Untuk minimum isi ulangnya itu cuma 2 TRX atau 2.000 rupiah. Cuma modal 2.000 rupiah aja kita sudah bisa bermain di dalam garapan ini. Jadi semakin besar kita isi ulang, semakin besar juga penghasilan setiap hari. Kalau semakin kecil kita isi ulang, semakin kecil juga pendapatan per hari. Nggak apa-apa, saran saya kalian gunakan dana dingin, dana bebas untuk bermain. Dan saran saya kalian isi ulang kecil saja, tidak usah ratusan ribu, ya puluhan ribu aja untuk coba-coba di dalam aplikasi ini. Nah, di sini kalian harus mempunyai dulu dompet kripto seperti Binance ataupun Trust Wallet. Nah, di sini Mimin menggunakan aplikasi Trust Wallet untuk melakukan isi ulang teman-teman ya. Nah, untuk daftar untuk download aplikasi Trust Wallet ataupun mendaftar di aplikasi Trust Wallet tanpa KTP. Silakan teman-teman download dulu di Google Play Store jika teman-teman ingin menggarap aplikasi yang kita bahas kali ini teman-teman ya. Nah, di sini Mimin bakal coba isi ulang 20 TRX karena minimum isi ulangnya di atas 2 TRX ataupun di atas 2.000 rupiah. Jadi Mimin bakal isi ulang 20 TRX atau setara dengan 20.000 rupiah. Dan jika teman-teman ingin cobain silakan isi ulang kecil aja, jika tidak ya nggak apa-apa, Mimin tidak memaksa kalian untuk bermain, Mimin hanya mereview saja. Oke, kemudian kalian bisa klik di bagian salin teman-teman ya. Oke, jika sudah disalin seperti ini, kemudian Mimin bakal coba masuk ke akun Trust Wallet Mimin ya, karena di sini kalian harus punya dulu koin TRX di aplikasi Trust Wallet untuk ditransfer ke platformnya ataupun isi ulang teman-teman ya. Oke, kita salin dulu, udah kita salin, lalu kemudian kita langsung masuk lagi ke aplikasi Trust Wallet. Oke teman-teman, di sini Mimin mempunyai sekitar 20,60 TRX di akun Trust Wallet. Kemudian kita bisa klik di bagian send ataupun kirim. Lalu silakan tempelkan alamat yang kita salin tadi dari platform teman-teman ya untuk ditransfer ke platformnya. Lalu masukin di sini jumlah yang ingin kalian isi ulang. Misalnya teman-teman tadi ingin isi ulang 2 TRX karena minimum isi ulangnya 2 TRX. Ya, jika kalian ingin bermain di sini, kalian harus wajib paham risikonya sebelum mencobain. Maka dari itu, Mimin suruh kalian coba menggunakan dana dingin, teman-teman, ataupun uang kecil aja ya, 2.000-an. Kalau kalian isi ulang 2.000, ya, maka penghasilan setiap harinya bakal kecil juga, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan masukkan 20 TRX, lalu kita klik di bagian continue. Lalu kita langsung transfer aja teman-teman ya. Oke, kita klik konfirmasi seperti ini, kemudian kita masukin kata sandi atau pin Trust Wallet ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai berhasil dan kalian bisa lihat di sini kita sudah mentransfer 20 TRX ke platform yang kita bahas, namanya isi ulang 20 TRX teman-teman. Kalian bisa menggunakan 2 TRX ya karena minimum isi ulangnya 2 TRX. Ya, jika kalian tertarik silahkan teman-teman. Jadi seperti itu untuk isi ulangnya. Kemudian kita kembali ke menu lainnya dulu selagi kita menunggu untuk isi ulang kita masuk ke platform ini ya. Oke, untuk misi selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini masih 0 TRX teman-teman ya, masih 0 TRX karena isi ulang kita belum masuk. Kita tunggu sampai ya 5 menitan teman-teman ya. Kita coba skip terlebih dahulu. Oke, Mimin sudah menunggu sekitar 1 menitan teman-teman. Lalu kita cek aja riwayat isi ulang kita apakah sudah masuk. Kita klik di bagian memuat ulangan rekaman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya riwayat isi ulang kita tadi yang 20 TRX sudah berhasil teman-teman ya.
Jadi kalian bisa isi ulang dari nominal 2 TRX atau 2000 rupiah dan mimin isi ulang 20 ribuan kalau dirupiahkan nih teman-teman. Nah kita kembali ya teman-teman ya. Untuk misi selanjutnya ada misi undangan, kalian bisa undang teman nih untuk nantinya mendapatkan beberapa komisi lagi teman-teman dari undang teman ya. Nah di sini teman-teman bisa share ke media sosial ya, ke Facebook dan lain-lain ataupun ke Telegram. Kalian bisa langsung klik aja di bagian share registrasi link ini teman-teman untuk mendapatkan link tautan kalian. Jika sudah terkopi, silakan kalian bagikan ke teman yang ingin kalian ajak. Nanti kalian akan melihat berapa tim kalian, berapa penghasilan kalian, dan berapa orang yang telah bermain di sini teman-teman. Nah lalu untuk bermainnya itu bagaimana bang? Setelah kita sudah isi ulang, di sini kalian bisa lihat ya, ada yang berterbangan nih teman-teman, ataupun koin-koin yang berterbangan ada 0,5, ada 0,2. Kalian bisa langsung tap aja agar nanti koinnya ini masuk ke saldo kita teman-teman. Lalu nanti ketika sudah terkumpul kan, kalian bisa langsung melakukan penarikan. Cukup modal isi ulang satu kali saja, kalian sudah bisa melakukan setiap hari ataupun melakukan penarikan setiap hari. Oke, kita tap aja yang bagian ini teman-teman ya. Oke, kita langsung tap-tap aja seperti ini. Nah, cara mengklaimnya bagaimana bang? Caranya sangat mudah, di sini ada menu membantu menyiram teman-teman. Kalian bisa langsung tap aja membantu menyiram dan secara otomatis koinnya langsung kita ambil dan di sini saldo kita sudah 0,7 TRX. Nah, kalian tunggu 23 jam lebih lagi baru bisa diklaim lagi teman-teman ya. Jadi setiap hari kalian bisa klaim di menu menyiram teman-teman. Di sini ada waktunya tinggal 23.59 menit lagi baru bisa diklaim lagi nih teman-teman. Nah, lalu untuk cara melakukan penarikan, teman-teman bisa langsung klik di bagian integral ataupun undangan, teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa langsung melakukan penarikan nanti ketika kalian sudah bisa melakukan penarikan. Di sini ya, penghasilan kita yang bisa kita WD 0,5 TRX. Kita klik aja di bagian menu all, tetap seperti ini, lalu kalian masukkan alamat TRX kalian yang ada di dompet kripto kalian seperti Trust Wallet ataupun Indodax. Nah contoh kita akan coba melakukan penarikan 0,5 TRX menggunakan TRC20. Caranya kita langsung masuk lagi ke aplikasi Trust Wallet. Mimin menggunakan Trust Wallet ya. Jika kalian mempunyai Indodax sama aja caranya, tapi lebih bagus kalian menggunakan Indodax ataupun aplikasi Indodax, karena dari aplikasi Indodax itu bisa kalian cairkan langsung di aplikasi Indodax itu koin TRX yang kalian dapatkan menjadi dana OVO dan GoPay teman-teman. Nah lalu untuk mengambil alamat TRX kalian yang ada di kripto kalian ataupun di dompet kalian, di Trust Wallet kalian ataupun di Indodax, kalian bisa langsung pilih aja koin TRX. Di sini mimin udah pilih ya, lalu klik di bagian yang ini ya, receive ini teman-teman. Lalu silakan teman-teman salin aja alamat TRX kalian. Klik aja copy dan secara otomatis kita sudah tersalin dan kita langsung tempelkan aja di bagian ini untuk melakukan penarikan teman-teman ya. Kita langsung tap aja seperti ini, kita tahan, kita tempel. Lalu kita langsung melakukan penarikan 0,5 TRX. Kita klik withdraw. Di sini ada kode teman-teman ya, kita klik down seperti ini. Nah kode ini apa? Nah kode ini adalah kode ataupun kata sandi penarikan yang telah teman-teman buat ya. Silakan teman-teman masukin di sini kata sandi penarikan yang telah teman-teman buat sewaktu mendaftar. Tadi di waktu mendaftar mimin sudah kasih tahu untuk masukin kata sandi penarikan. Silakan teman-teman masukin di sini kata sandi penarikan yang telah teman-teman isi sewaktu mendaftar tadi ya. Oke, di sini mimin udah masukin, lalu kita bisa klik di bagian down dan verifikasi sukses, kita klik OK. Dan kita langsung klik di bagian withdraw. Oke, kita klik yes seperti ini. Dan secara otomatis di sini nominal penarikannya menjadi 0 dan kalian bisa withdraw lagi besok teman-teman setiap harinya. Kita langsung kembali seperti ini dan kita tunggu sampai penarikan kita masuk nih. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini kita withdraw 0,5 TRX dan di sini sudah terlihat ya riwayat penarikan kita 0,5 TRX. Kita tunggu beberapa saat saja ya.
Nah, untuk withdraw kita sudah sukses 0,5 TRX teman-teman. Jadi gimana jika kalian ingin cobain, silahkan. Cukup menyiram tanaman saja untuk bermain teman-teman ya. Oke, sampai di sini tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.